Mie ayam untuk lovebird. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sofa. Hari ini tuh Sofa lagi sama burung lovebird Sofa. Nih dia lagi di atas pohon nih. Sabar ya, aku akan nyiapin makanan untuk kamu. Tunggu ya, kamu main dulu di atas itu. Nih, udah jadi nih makanannya nih. Jadi ini tuh makanan burung. Tapi aku buat seolah-olah ini tuh mie ayam, teman-teman. Jadi makanannya bentuknya mie. Terus di dalam mangkuk yang ada gambar ayamnya. Ah, makan yang banyak ya. Gemes banget ini aku tuh. Aduh, mulutnya berantakan, aku bersihin dulu ya. Tunggu. Nah, makan lagi, ayo makan lagi. Lahap banget makannya. Pinter deh kamu, bagus. Abisin ya, kira-kira kamu bisa gak ya ngabisin segitu? Ya kalau gak habis tuh gak apa-apa sih teman-teman. Soalnya kan teman-temannya banyak nih si burung lovebird ini. Jadi kalau kamu gak habis, aku bisa kasih ke teman-teman kamu. Nyem-nyem-nyem. Sofa jadi pengen mie ayam tuh jadinya tuh. Loh, kok kakinya naik-naik gitu sih? Gak boleh, turun. Ih, gak boleh, harus turun. Gak boleh tahu. Nah, gini aja udah ya. Yang cantik gitu. Loh, dia malah naik ke mangkuknya sekalian. Bandel nih, suruh makan di bawah juga. Udah deh, gak apa-apa, udah deh. Tapi yang penting dihabisin ya, oke? Oke deh.